Seterusnya, aktiviti perikanan secara tidak bertanggungjawab terus menggugat pemeliharaan marin di negara ini. Antaranya pukat yang terbiar dalam laut atau dikenali sebagai pukat hantu mengancam hidupan laut dan ekosistem terumbu karang. Fenomena itu mendorong Malaysia LNG Sdn Bhd MLNG dengan kerjasama Sarawak Forestry Corporation menjalankan aktiviti membersih terumbu karang di Taman Negara Similajau Bintulu Sarawak baru-baru ini. Laporannya bersama Tan Sulin. Penyu ini ditemui tidak bernyawa di perairan Miri. Ia dipercayai lemas akibat pukat. Di Taman Negara Similajau Bintulu, sekumpulan penyelam sukarelawan bersiap sedia membersihkan kawasan terumbu karang di Patricia Reef. Dahulunya kawasan ini berlakunya aktiviti perikanan haram dan pada hari ini terdapat lagi pukat-pukat yang masih tersangkut pada terumbu karang. Dan hari ini para sukarelawan akan turut untuk membersihkan kawasan terumbu karang ini. Jom kita tengok. Apa yang kami lihat amat mengejutkan. Pukat-pukat ini didapati meliputi sebahagian besar permukaan terumbu karang. We haven't gone there for the past 3 months. Coral looks like the reef is still okay, but we saw that there are still some nets from last year which we are trying to clear. Hopefully we clear more this year lah. It's sad to see like some corals that are already destroyed. Pukat hantu bukan hanya membantut pertumbuhan terumbu karang tetapi mengancam populasi penyu di perairan ini. Perairan Taman Negara Semajau bukan hanya tempat persarangan penyu, tetapi daripada kajian satelit tracking yang kita buat, kita dapati kawasan perairan Taman Negara Semelajau juga merupakan laluan migrasi penyu. Di bawah projek pemuliharaan alam sekitar dan biodiversity Beacon, kira-kira 1,500 berbola tukun tiduan diletakkan di dasar laut sejak 2013 bagi menggalakkan pertumbuhan terumbu karang. Ia juga terbukti berkesan dalam menghalang pencerobohan pukat tunda. Jadi Rebon ini bertindak sebagai passive enforcement. Letak di sana kawasan yang memang tak sepatutnya diceroboh. Bila mereka menunda, bukan mereka tersangkut dan koyak dan mereka tidak akan datang balik. Kesan pukat hantu cukup nyata. Justru pendidikan dan kesedaran khususnya kepada nelayan penting dalam memastikan kelestarian ekosistem marin terus dipelihara. Tan Sulin, Astro Awani.